semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Kuning Maya. Bagaimana keadaannya teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, hari ini aku mau buat makanan khas Aceh. Kapan hari aku buat makanan khas Bugis Makassar ya. Hari ini khas Aceh yaitu ayam tangkap. Ayam tangkap nanti disajikan, ada daun-daunnya itu, daun-daunnya digoreng. Nanti ayamnya itu ketutupan kan. Nah, itu kan nyarinya seperti semak-semak belukar gitu kan. Jadi kita korek-korek gitu. Kita tangkap ayamnya, itu namanya ayam tangkap. Oke, langsung ke bahan-bahannya aja yuk. Ini bahan-bahannya ayam, aku pakai ayam kampung ya. Aku potong udah potong kecil-kecil. Nah, ini ayamnya yang kampung yang muda ya. Kalau ayam biasa juga apa-apa. Bisa juga langsung nggak diungkep, langsung digoreng, tapi ini ayam kampung mau aku ungkep ya. Ini bumbunya nanti aku haluskan, bisa juga diulek. Bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, serai ya. Nah, ini garam penyedap, aku pakai penyedap ya, kaldu ayam, ketumbar, dan merica. Nah, ini aku pakai asam, asam Jawa. Kalau teman-teman nggak punya asam, ini asam biasa aja, diremes-remes ya. Nah, ini daun kari, ini daun karinya selera aja mau berapa batang ya. Ini ada daun pandan, ini untuk pengharumnya. Ada cabai hijau, daun jeruk, cabai rawit. Nanti ini kita goreng setelah ayamnya digoreng setengah matang. Oke, langsung aja kita buat yuk. Oke teman-teman, aku kan mau ngungkep bumbunya. Ini bumbunya mau aku haluskan dulu. Nah, ini ayamnya tadi udah aku kasih jeruk ya. Oke, ini sekarang kita blend aja, diiris-iris dulu biar gampang blendernya, nggak nyangkut-nyangkut. Bukan gak nyangkut-nyangkut, maksudnya suka ada yang masih utuh gitu kalau nggak dipotong. Ini bumbu yang tadi aku blend ya, boleh halus boleh kasar, diulek juga bisa sih. Ini kita masukin ayamnya, kita kasih air. Ini kita masukin ketumbar, merica, garam, penyedap, dan kaldu ayam. Ini kita ungkep sampai airnya habis. Oke teman-teman, ini aku kasih asam ya. Asamnya pasta aku udah jadi nih, asam pasta. Kalau teman-teman nggak ada, asam biasa aja, diremes-remes gitu. Terus disaring, karena kan banyak bijinya ya. Baru nanti kita goreng. Ini kalau ayam biasa juga nggak usah diungkep juga nggak masalah. Kalau ayam kampung kan kalau langsung digoreng suka keras ya. Bisa juga didiamkan gitu 2 jaman gitu. Oke, ini kita tutup aja biar cepet ya, sampai airnya menyusut. Oke teman-teman, ini airnya udah habis ya, kita matikan, tinggal kita goreng ya. Oke teman-teman, ini aku udah manisin minyak ya. Kita goreng daunannya, ini daun kari, daun kari ya. Kita tes dulu udah panas belum ya. Colot. Kita masukin daun kari. Ini daun kari, cabai hijau, sama cabai rawit, daun pandan ya. Nah, oke teman-teman, ini cabainya dibelah dua ya. Ini cabainya dibelah dua, kalau enggak nanti meletus. Nah, ini kita goreng dulu ya, baru kita masukin ayamnya. Ayamnya. Jadi nanti kan bareng tuh ayamnya matang, daun-daunnya kering.
Ini aku kan bareng ya, ayamnya udah apa goreng dulu daunnya, udah kelihatan basah-basah gitu, baru aku masukin ayamnya. Nah kalau teman-teman takut gosong, bisa juga ayamnya digoreng dulu, atau daun-daunannya digoreng dulu, udah garing diangkat, baru goreng ayamnya ya, sama aja. Cuma kalau campur segini, harumnya itu banget-banget, harumnya harum daun kari, harum daun pandan, tuh mantap banget ya. Oke, ini udah kecoklatannya, udah aku angkat aja. Karena kan ayamnya udah diungkep, jadi udah matang. Ini kita angkat. Alhamdulillah, ini ayam goreng tangkap khas Aceh udah selesai. Nah, teman-teman, ini apa namanya daun karinya itu bisa juga teman-teman goreng dulu daun-daunannya, udah garing diangkat, baru goreng ayamnya, udah kecok, udah kira-kira udah mau diangkat, baru masukin lagi daunnya ya. Atau juga bisa juga taburin di atasnya, cuma kurang harum. Kalau aku maunya goreng dulu daunnya, udah mendidih tuh, baru masukin ayamnya, jadi matangnya bareng, ayam matang, daunnya matang. Oke, sekarang aku coba ya, garing apa enggak daunnya nih. Nah, kalau makan ini caranya, makan ayamnya, gigit. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita comot daunnya, nggak usah pilih-pilih daunnya. Kita ketemu daunnya pandan, ya daun pandan, daun kari, ya daun kari. Gini. Mantap. Lihat ya. Oh ya, ini dihidangkannya aku biasa sambal ya, sambal tomat. Nanti aku tulis di deskripsi ya. Duh, masih panas banget. Ini ayamnya super empuk banget karena kan ayam muda ya. Gila enak banget, mantap. Tinggal ambil nasi putih. Oke teman-teman, coba ya. Enak banget, ih mantap banget. Sampai sini saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan resep-resep aku yang sedap-sedap. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Bye-bye.